Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guano demo, semoga ceria sokmo. Untuk video kali ini, MK hanya akan share video yang sangat-sangat pendek berkenaan dengan minum-minum petang MK di Pantai Bukit Keluang, Besut Terengganu. Aktiviti MK di pantai ini lebih kurang sejam je. Jadinya, MK tak boleh nak share video yang panjang lah. Segalanya bermula dengan MK membeli sedikit makanan lah untuk dimakan di tepi pantai nanti. MK singgah di kedai ini, kedai Seri Murni, untuk membeli sedikit kerupuk, keropok losong dan juga satarul. Okay, sekarang MK berada di tepi pantai dekat dengan Bukit Keluang, Besut. So, Bukit Keluangnya sebenarnya sebelah sana. Itu dia Bukit Keluang ya. Ini Bukit Keluang. So, dekat sana tadi crowd dia sangat, ramai sangat orang. Jadinya MK datang ke depan sikit. So, dekat sini dengarlah sikit. So, yang nampak yang ke belakang sikit tu, yang jauh-jauh lah, itu pulau Perintian. MK punya kemas lah. Kemas pula MK punya tikar kat situ, bawa family kat kampung. Bermula di bulan April sehingga di bulan November, cuaca di pantai timur lazimnya agak tenang. Ombak pun tenang, suasana pun tenang. Semasa video ini diambil, sekarang ni bulan Oktober. Maknanya sebulan lagi di bulan November nanti tibalah musim tengkujuh. Lazimnya di musim tengkujuh ombak akan jadi besar. Suasana berkelah seperti yang korang lihat sekarang ini adalah tidak digalakkan sama sekali. Kalau digalakkan sekalipun, rasanya korang tak ingin nak datang. Angin dia kuat terlampau sangat. Setakat ini sahaja perkongsian pendek MK untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat walaupun sedikit. Sekiranya korang rasa video ini bermanfaat, sila-silalah subscribe ya. Semoga ia menjadi pemangkin dan inspirasi untuk MK terus berkarya lagi. Semoga demo ceria sokmo sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.